Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslor Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis karena di sini Mimin mempunyai kabar dari Salsa Hindra Hijaya soal Lesti Kejora, kabar dari Teh Yuli dan juga Teh Fitri Kalina, dan juga kabar dari Papa Rizky Billar soal Abang L. Kira-kira seperti apa kabar dan informasinya? Simak dan tonton videonya sampai habis. Oke, baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita kali ini, alhamdulillah rating acara Akika Abang L masuk dalam 3 besar top 10 program TV Minggu 16 Januari 2022. Masya Allah, berkah ya. Dan kita lihat nih, ada unggahan dari akun Instagramnya Bunda Lesti Kejora nih, Masya Allah, bersama Abang L dan juga Papa Rizky Billar. Di sini dalam unggahan Lesti Kejora dikatakan, kebahagiaan harus selalu diperjuangkan, bukan tentang siapa yang paling baik, melainkan bagaimana kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik setiap hari. Masya Allah nih. Di sini ada Teh Fitri Kalina nih memberikan komentar, Masya Allah, bahagia selalu Bunda Lesti Kejora dan Bang Rizky Billar dan Baby L tersayang. Maaf, Auntie belum bisa jenguk Baby L karena masih di Banyuwangi. Janji nanti setelah pulang Jakarta langsung jengukin ya, Masya Allah, sehat-sehat ya untuk Teh Fitri Kalina. Di sini juga ada Teh Yuli nih mengatakan, semoga Abang L jadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada papa sama bundanya. Amin, terima kasih untuk Teh Yuli ya. Dan kita lihat nih, Masya Allah, gemes banget lihat Abang L ketawa dimana di setiap tidur Abang L ini terlihat tuh Abang L senyum. Masya Allah nih, Abang L emang bikin gemes ya, Masya Allah, lagi mimpiin apa sih dek? Di unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar mengatakan, kok gemes, duh tahu nggak senyumnya manis banget kamu, hah sayangnya onti. Komentar lain juga mengatakan di sini dari akun Instagram @lindasarimai mengatakan, gayanya Masya Allah Subhanallah kayak udah 2 bulan padahal 22 hari, Masya Allah ya. Dan kita lihat nih di unggahannya Sule Channel, Masya Allah Abang L di jampe-jampe harumpat, gerak gede gerak lumpat ku uas Sule katanya ya, Masya Allah nih di jampe-jampe tuh sama uas Sule. Papa Billar melongo aja melihat uas Sule lagi jampe-jampe ya sahabat Leslar tuh, Masya Allah, jampe-jampe khas Sunda nih. Dimana dalam unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar mengatakan, di jampean ku uas Sule jampe-jampe harumpat gerak gede gerak lumpat. Komentar lain juga datang dari @ariantiquinzi. Ngakak gue min sampai gue ulang, kalau orang pasti ngerti, jang jawokan orang zaman dulu katanya ya, Masya Allah nih, yang penting itu yang terbaik untuk Abang L ya. Kabar berikutnya di sini datang dari unggahan Dokter Puspa nih soal Lesti Kejora nih dan juga acara Abang L kemarin. Di sini dalam unggahan Dokter Puspa tersebut dituliskan caption, tasyakuran akikah Muhammad Leslar Al-Fatih Billar yang penuh berkah dan doa, semoga kelak ia bisa menjadi pemimpin dan meraih cita-cita yang mulia, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Dokter Puspa ya. Diunggah Dokter Puspa ini ada ayah Kejora nih mengamini doa dari Dokter Puspa ya.
Dan komentar dari para fans tentunya di sini mengatakan, amin ya Allah, makasih dokter cantik atas doa dan kebaikannya untuk keluarga dan Abang L. Semoga kebaikan dokter dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Doa terbaik kita aminkan ya. Oke, lanjut ke kabar berikutnya nih. Ada unggahan dari Lida Meli yang Masya Allah nih di acaranya Abang L kemarin. Masya Allah tuh gemesin banget sih Abang L ini ya. Dimana dalam unggahan Lida Meli ini dituliskan caption, Akika Abang L, semoga Abang L menjadi anak yang soleh, anak yang pintar dan berbakti kepada orang tua teh, Lesti Kejora dan Kak Rizky Bilar. Amin ya Allah, terima kasih doanya ya untuk Lida Meli ini ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya nih, ada unggahan dari IGS-nya Abang Rizky Bilar. Masya Allah, semalam nih ada Uwa Abir Ramzi dan juga Anti Movie nih, Masya Allah lagi jengukin Abang L nih. Masya Allah nih gemesin banget tuh Abang L ya, palanya udah pelontos aja nih. Dimana di sini kita lihat ya, ada Lesti Kejora nih yang mana terharu banget saat memeluk anak dari Abi Ramzi tersebut ya sahabat Leslar tuh. Masya Allah, Bunda Lesti ampe nangis ya sahabat Leslar. Kira-kira ada yang tahu gak nih segimana deketnya Bunda Lesti Kejora bersama anak dari Abi Ramzi? Di sini ada komentar dari Ed Mama Putri mengatakan, iya aku tahu, dari DA pertama aku tahu mereka deket banget. Karena aku ngikutin Dedek Lesti dari pas awal-awal audisi sampai sekarang. Apalagi Ami Alfi tuh Masya Allah baiknya. Komentar lain juga mengatakan, Asila suka kasih semangat Dedek tiap tampil pas tanding. Dari kecil sekarang udah remaja. Masya Allah ya sahabat Leslar. Dan di sini juga ada komentar mengatakan, alhamdulillah Abi Ramzi dan Umi nengokin Abang El. Makasih, Masya Allah nih. Terima kasih untuk Abi Ramzi dan juga sang istri ya. Kabar berikutnya di sini ada unggahan nih Abang El tuh, Masya Allah udah pelontos aja nih abis dari mall ya bersama Nin ya. Dan juga Bunda, Masya Allah nih lagi beli spray katanya ya, Masya Allah untuk Abang El. Dimana di sini langsung dibanjir komentar mengatakan, alhamdulillah udah pelontos bersih ya Abang L, cepet gemuk ya nak, biasanya kalau habis cukur cepet gede. Amin ya, cepet gede untuk Abang L. Oke, lanjut ke kabar berikutnya, di sini datang dari unggahan Rizky Bilar dimana dalam unggahannya mengatakan, kurang nutup jarinya nak Dimana ini terkait unggahannya, Masya Allah nih, tangan Baby L dan juga tangan Papa Bilar ya sahabat Leslar. Dimana saat itu ini adalah unggahan saat Papa Bilar lagi ngomong anjay ya sahabat Leslar tuh. Masya Allah bisa aja nih ya. Di sini ada komentar mengatakan, seperti pinang dibelah dua antara Abang L dan papanya. Emang ya papa dan anaknya selalu ada kesamaan. Masya Allah ya, sehat selalu untuk Papa Bilar dan juga Abang L ya. Lanjut ke kabar berikutnya, di sini ada unggahan dari Salsa Hindra Hijaja dalam captionnya mengatakan, umpan Insta mencari sedikit penitipan anak akhir-akhir ini, selain terakhir adalah Bunda @mami Prabayi. Kita lihat ya unggahan dari Salsa Hindra Hijaja ini soal Lesti Kejora. Dimana slide pertama di sini ada Abang L, slide berikutnya Bunda Lesti dan juga Mami Salsa. Slide ketiga nih ada Abang L dan slide terakhir yang dikatakan oleh Kak Salsa Hindra Hijaja ya soal Bunda Lesti Kejora nih. Masya Allah foto lama Bunda Lesti Kejora ini. Dan di sini ada Dea Rani nih mengatakan, kayak tahu foto slide terakhir katanya ya, iya kangen masa-masa itu. Komentar lain datang dari Lesti Kejora nih mengatakan, bukan foto ini, yang mana sih, entar nyari dulu kata Salsa ya, kira-kira apa tuh ya. Dan di sini ada komentar dari para fans mengatakan, Masya Allah Mami dan Bunda L sama Abang L sehat-sehat kalian semua, amin ya. Sahabat Tiljanah, Lesti Kejora dan juga Salsa Hindra Hijaja. Oke, baiklah para sahabat Leslar, tentunya itu saja kabar update dan informasi dari Mimin pagi ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.